Teman-teman, di depan kita saat ini ada dua buah tangki semprot hama. Mana yang lebih berbobot nilai rosoknya? Apa saja kandungan barang berharga di dalamnya? Simak video ini sampai selesai ya. Ya, ngono lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mas Dian Rosok. Ini ada dua buah tangki semprot hama. Ini bobotnya 4,5, sedangkan yang ini 5,5. Nah, kita akan meneliti dua buah tangki ini, mana yang lebih berbobot, mana yang lebih mentas. Yuk kita lihat lebih dekat. Secara sekilas ini bahannya stainless dan besi. Ini sepertinya model baru ini. Loh, yora kelihat stainless. Namun kita nanti akan mengecek apakah stainlessnya itu bagus ataukah India. Iki bahan ini kayak omong biasa wae ngono lho. Oga istimewir ngono lho bahan ini. Loh, kita coba buka. Loh, tidak ada yang istimewa ya. Bahannya cuma stainless ini. Coba kita cek dengan gerinda seperti apa percikan apinya. Ya, ternyata stainless ini adalah India. Tidak ada barang yang berharga. Ini mungkin ada sedikit kuningan. Dan ini juga ada sedikit kuningan di bagian ujungnya ini. Nggak ada yang istimewa. Stainless India itu harganya cuma 5.000 jualnya. Sekarang kita lanjut tangki semprot hama yang kedua. Dari pandangan sekilas itu wah, membuat mata hijau. Coba lihat ini lo, bagian ini kan kita kuning-kuning, nyenengkeh banget. Wah, mantap sekali ini. 5,5 kilo kuningan dan stainless. Wih, mantap. Kuning-kuning bikin mata hijau. Wah, kuningan. Coba kita perlihatkan lebih jelas. Bisa teman-teman lihat kuningan tak? Ya, iya tak? Iya tak? Mantap sekali. Dan ini kuningan. Wah, ini kuningan. Ini juga kuningan. Wah, mantap sekali lo, bagian ringnya ini suka kuningan. Wah, mantap sekali. Coba kita buka bagian dalamnya seperti apa. Bismillah. Wah. Menyenangkan sekali ini. Ini bagian ini nih stand di sepertinya ini yang bagian ini kuningan. Coba kita kerik. Coba kita gerinda. Ini juga tadi kita gerinda stainless ternyata India. Karena kita lihat tadi itu apinya menyebar. Dan kita lihat ini bagian ini adalah kuningan bikin mata hijau. Kemudian untuk tangkinya ini coba kita gerinda seperti apa apinya, apakah menyebar ataukah kecil atau lurus. Ya, ternyata
Tangki ini juga stainless India. Walaupun stainlessnya India, murah cuma 5.000, hampir sama dengan besi. Tapi ada kuningannya, mantap sekali. Bagi teman-teman yang masih belum mudeng stainless India dan monel atau stainless bagus itu, kita kasih contoh stainless yang bagus seperti ini. Sebetulnya ada alat untuk mengetes stainless itu, alat tetes yang bisa mengetes stainless itu, tapi satu botol kecil itu harganya Alhamdulillah teman-teman, selesai sudah penetelan dua buah tangki semprot hama. Yang ini stainless dan besi saja komposisinya. Kemudian yang itu stainless, besi dan juga kuningan yang cukup banyak, nyenengkeh banget itu.